Selamat datang di channel para Real Man. Video yang Anda lihat ini bukan dokumentasi dari pihak Ukraina, tapi dari pihak Rusia. Ya, beginilah hasilnya jika sang kameramen pro, alias operator drone intai Rusia yang pro, mengerti akan estetika bagaimana sebuah video yang bagus dan enak untuk ditonton. Bisa Anda lihat, gedung bertingkat yang mirip area perkantoran ini adalah sebuah gedung yang ada di kota Lipsi, Provinsi Kharkiv. Setelah pengintaian beberapa jam, ditemukanlah aktivitas penerbangan drone-drone FPV dari dalam gedung itu. Pasukan intai Rusia kemudian berkesimpulan bahwa gedung itu dijadikan sebagai markas sementara oleh sebuah grup FPV Ukraina. Pasukan intai Rusia kemudian meminta VKS untuk mengirimkan telur-telurnya ke gedung itu. Dan kemudian bisa Anda lihat bagaimana 3 unit FAB-250 UMPK dengan sangat presisi menghantam gedung itu. Dengan sudut pandang seperti ini, yang tidak main zoom in zoom out, atau tidak main gerak kanan dan gerak kiri, kita bisa merasakan kengerian dari bom dengan bobot terkecil dari keluarga FAB, yaitu FAB-250. Padahal, VKS lebih sering menggunakan seri yang 500 dan 1500. Dan soal akurasi, pada video ini, terlihat FAB-250 tak kalah akurasinya dengan AASM-250 buatan Prancis. Dan tentu saja, dengan hantaman seakurat itu, mereka yang ada di dalam gedung itu kemungkinan besar langsung menjadi anu merta. Nah, kurang lebih seperti itulah. Sedikit gambaran bagaimana jika kameramen Rusia bekerja sebagaimana mestinya, di mana jari-jarinya tidak gatal untuk main zoom in dan zoom out. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.